guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau nonton official MV dari LESRAFIM yang judulnya Fearless ya guys ya. Ini kayak diobrak-abrik aja ini kata-katanya LESRAFIM ini, jadi Fearless gitu ya guys. Jadi kalau di teaser-teasernya dia, dan di teasernya dia itu waktu ngenalin member-membernya, walaupun aku nggak terlalu belum terlalu inget sih guys sama member-membernya sampai sekarang ya. Walaupun aku udah nonton berkali-kali untuk teasernya gitu loh guys. Bahkan yang dari IZONE-nya mereka ya, Sehwon sama Sakura ya. Sakura juga ada di sini guys. Jadi kita langsung aja untuk nonton ya MV-nya. Sebenarnya aku juga denger lagunya, udah denger lagunya di Spotify. LESRAFIM yang Fearless ini satu album yang aku dengerin, dan aku suka banget B-side-nya, terutama yang Sour Grapes itu enak banget. Justru akhir-akhir ini kenapa ya lagu-lagu ini justru aku tuh lebih suka B-side-nya daripada title track-nya. Aneh banget sih guys, kayak udah beberapa yang aku react selama tahun ini, tapi aku lebih suka B-side-nya daripada title track-nya guys. Tapi ya nggak apa-apa sih, ya namanya juga kenapa dijadiin data track, mungkin mereka ada pertimbangan sendiri ya guys ya di telinga mereka gitu kan, beda-beda ya tiap telinga orang dan selera orang beda-beda ya guys ya. Jadi kita langsung aja untuk nonton MV-nya, karena aku juga penasaran walaupun aku udah denger lagunya. LESRAFIM Fearless. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kalau subscribe sih? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku. Klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat, terutama untuk K-pop dan juga J-pop, terutama 48 groups. Oke guys, kita langsung aja untuk nonton MV-nya LESRAFIM Fearless. Tuh, tantang. Ini mirip apa ya? Mirip model-model majalah ya kalau di sini ya. Kalau dari awal ya, kalau aku lihat kayak begini nih. Nah, kayak model-model majalah nih begini. Teaser-teasernya mereka juga model-model majalah banget sih mukanya. Ini garam bukan sih? Ini Sehwon. Wah. Ini apa ya? Kazuha ya? Wow. Bentar, ini kenapa jadi aku ingat suatu lagu barat ya? Nah. Oh iya, apa sih lagu drama musikal gitu guys? Apa ya namanya ya? Ini Sakura ya tadi. Tadi Sakura tadi. Wow. Kayaknya konsepnya seksi gitu ya. Iya gak sih? Ini kayak di tempat gym. Suaranya mereka sih mantep banget sih. Harmoninya dapat banget, sumpah. Ini suaranya dia yang rendah banget ya. Untuk suara ceweknya rendah banget. Berat tuh. Juga rendah, berat. Sehwon, kenapa?
ekspresinya dia dapat banget, keren banget di sini. Ada apa dengan girl group sekarang Gen 4 ya? Emang sampai sekarang nih, sampai yang aku lihat sekarang nih semuanya pada suka nyapu lantai, guys. Kenapa? Ini cantik banget sih dia. Hype dapat orang dari mana sih? Cantik itu. Ini seksi banget sih dia di sini. Sakura. Wah, gokil sih ini untuk Lesser Rafid. Wah, untuk apa ya? Untuk visualnya mereka tuh merata banget sih asli di sini, merata banget untuk semuanya. Yang padahal kan dari awal tuh kayak Sakura tuh selalu yang paling dipuji ya. Tapi di sini kalau menurut aku tuh rata banget untuk visualnya semua. Semuanya cantik, cantiknya sama gitu loh guys, bener-bener cantik semua. Gue nggak tahu nih hype dapat orangnya dari mana ya semua bisa secantik ini ya guys ya. Dan seksinya dapat dari cute-nya juga ada yang cute banget tadi, gue nggak tahu namanya. Pokoknya Garam juga cantik banget, Chaewon juga ekspresinya mantul banget gitu. Wah, gokil gokil gokil. Oke guys, itu ya guys ya untuk reaction MV ini guys. Walaupun aku udah denger lagunya dan aku seperti yang aku bilang tadi, aku lebih suka B-side track-nya guys, tapi mungkin kalau menurut aku emang ini disesuaikan sama pendengar-pendengar internasional sih daripada pendengar-pendengar domestik kayaknya kalau menurut aku ya guys ya. Dan untuk musiknya juga, tapi kenapa ini jadiin data track kayaknya karena banyak yang diulang gitu guys. Untuk sesuatu yang bisa gampang diingat pastinya itu yang diulang terus guys tadi. Dan ya itu aja sih menurut aku. Itu aja guys untuk tontonan kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman juga nonton. Dan bagi kalian yang ingin nonton reaction-reaction aku lainnya, kalian bisa langsung ke channel aku atau cek di videonya, atau bisa langsung klik playlist di atas untuk playlist MV reaction guys. Itu banyak banget aku reaction MV-MV dari girl group ataupun boy group ataupun Indonesian group dan Thailand group ya, ataupun 48 groups lah ya. Terima kasih guys. Bye.